Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Sahabat Thariqul Jannah dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan semua rizki kita, dimudahkan segala urusan kita dan kabulkan hajat-hajat kita. Wa hajati dunia bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan menguak yang kayaknya unik dan menarik, lagi-lagi info yang kami terima tentang pesugihan. Seperti apa kisahnya? Kita akan kuak bersama sosok-sosok. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah karena berbahaya kita bersekutu dengan jin, ya. Ismuhuma akbaru minaf'ihima. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Karena bangsa jin, apalagi jin itu aswat atau jin hitam, maka bisa menjadikan kita ketika akhir hayat kita kesulitan menghadapi sakaratul maut, kita kesulitan menghadapi nazak apabila kita bersekutu dengan bangsa jin. Tentunya penyambungnya adalah dukun. Kalau kita ingin kaya lewat di cara mendadak, kaya mendadak, disuruh pekerja kesusu-kesusu, direwangi ngeramesi togel, ngerewangi cari pesugihan. Inilah manusia. Sama Allah disuruh bekerja yang giat biar rezekinya barokah, tapi enggak kanten. Apa enggak kanten itu bahasa Indonesia nih? Enggak sabar ya, sampai direwangi bersekutu dengan jin, pesugihan, direwangi ngeramesi togel dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mana dilarang oleh Islam, oleh syariat Islam. Tentunya akan berdampak buruk, apalagi pesugihan bersekutu dengan makhluk gaib. Ini sangat membuat kita akhir hayat itu kesulitan. Nauzubillah min dzalik. Sebelum kita langsung aja ya, kita baca sholawat dulu biar dimudahkan urusan ini. Amin. Karena enggak nampak mata, dengan barokah sholawat mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran atau hikmah. Amin. Dari kisah ini nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa shfilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa shfilil zalimin bil zalimin. Wa arjuna min baini salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana al-Fatiha. Baik, kita saksikan bersama, mudah-mudahan bisa menjadi ibroh, pelajaran, hikmah buat kita. Jika baik, silahkan ditonton, silahkan dipelajari. Jika buruk, gak usah ditonton, matikan saja YouTube-nya. Sini. Tak usah dikunci, wes. Mas saja kok. Ya, nek nek kok nek gak apa-apa. Eh, Bu, Mas, Bu. Calon jenengan. Sampai di KB yo. Di KB. Laskar mana Laskar, Jogja? Ya, sudah pengisian ada? Belum. Oh, belum datang. Baru tak dua nek cin ya. Baru TV. Ayo. Lagi. Allahu Akbar. Satu-satu apa langsung dua lagi? Langsung dua aja. Nakoi kangenan dulu. Satu dulu aja. Baca saya. Bisa baca enggak? Allah. Silakan ditanya, mana saya Gulbeb, Sim, Beng Sawi?
Ayo Bu, tanya Bu. Enggak bisa ditanya dia, lawan dulu. Oh, belum netral lo, Bang? Iya. Apa dinetralkan dulu? Perang dulu. Lu bisa ngomong? Allah Akbar. Allah Akbar. Ini musuhmu ini aja. Ayo lawan ini. Serang. Ayu, yang punya hajat sini loh. Cocok kan, dicurus gue tak tahu. Deket aja Bu, sini loh. Sini loh. Kang nih, kulit, yuk. Yang punya hajat itu siapa? Serang. Yuk. Allah. Allah. Itu kan. Mana lo? Tuh. Kalau musuh kamu, serang itu aja. Sama spot-spotnya. Nih lo, musuh kamu ini. Nih, musuh kamu. Allah. Bantu, Bang. Allah. Ayo wis. Tuh, soalnya berani enggak? Nih. Tuh. Hei, Sram. Duduk sini, sudah. Duduk, masih kuat dia. Duduk ya. Oke, wes. Silakan saja. Ngapain kamu di sini? Kamu di rumah. Nama kamu siapa? Nama. Apa mau? Kamu tinggal di mana? Di rumahku ya? Yang keras tuh. Kamu tinggalnya di rumahku? Ya. Tinggal datang sendiri apa disuruh orang? Kamu siapa kamu? Tahu. Aku disuruh siapa? Kamu sudah tahu aku disuruh siapa? Aku belum bangun. Tahu kamu? Udah lama kamu di rumahku. Enggak, apa-apa. Yang pertama. Gak usah takut. Lawan aja. Gak usah takut. Gak usah
Jangan-jangan apa? Aku disuruh majikanku. Yang keras suaranya. Yang keras suaranya. Majikanku. Diam, pesugihan. Oh, untuk pesugihan? Ya! Dan saya punya kata. Anakku jadi tumbalnya. Oh, anakku jadi tumbal? Ya! Untuk selamanya apa? Ya! Sampai anakku mati. Kamu mau nggak pergi dari tubuh anakku? Enggak. Kenapa? Gak akan pergi. Karena majikanku telah memilih dia untuk menjadi tumbal. Ya udah, kamu paksa. Diam. Diam. Dipaksa ya, keluar ya dari tubuh anakku ya. Sampai kapanpun. Nyawa. Nyawa! Gak kasihan sama anakku. Bukan urusanku. Aku disuruh. Habis. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Namanya orang apa? Terdekat yang nyuruh dia. Siapa? Hah? Orang dekat saya. Saudara sendiri. Loh, yang nyuruh saudara sendiri. Teman dekat apa siapa? Saudaranya sendiri. Saudara. Rumahnya jauh enggak? Dekat. Enggak. Dekat. Dekat rumahnya. Oh, yang nyuruh cowok apa cewek? Boleh kita. Hah, cewek? Enggak tahu apa masih muda. Tahu. Yang nyuruh saya udah tua apa masih muda? Kamu sudah tahu, jangan terpura, kita tahu kamu. Ya, aku kan perlu kejelasan. Tua. Tua? Ya. Terus kalau cucuku diganggu nggak sama kamu? Anak buahku. Ya? Anak buah. Oh, anak buahku yang ganggu. Cucuku yang berlayar itu. Membuat dia menangis. Oh. Iya. Ini makan. Saya minta kamu keluar ya, jangan ganggu anakku ya. Sama menyerang lagi. Ya. Tunggu bersama ibu. Nanti dipaksa loh, kamu keluar loh. Campur. Bilang ibu campur. Apa yang siapa yang berani? Allah. Siapa yang berani? Allah. Siapa yang berani masa ini? Allah. 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 Pembalasan apa? Tidak ada dengan kamu. Kenapa? Kenapa kamu siksa? Enggak, saya enggak nyiksa kalian yang mengganggu saya ini. Campur. Awas. Tunggu pembalasanku. Tangan nyawa melayang. Nyawa itu tangan Allah, bukan tangan kalian. Gangguan saya dan juga tumbal apa? Pesugihan apa? Tumbal apa? Pesugihan. Pesugihan. Udah lama ya? Mulai anakmu sejak umur 6 bulan. Oh iya, benar, persis itu kak. Sampai sekarang. Iya. Akan sakit. Kamu gak kasihan toh sama anakku disiksa kayak gitu? Bukan urus aku. Hah? Gak takut sama Allah? Hah? Oh enggak. Allah. Besok Allah yang balas perbuatanmu loh. Ya. Aku kekal abadi. Aku paling sakit. Aku gak bisa mati. Aku yang melukai anak. Yang menjatuhkan anakmu, sehingga anakmu sampai sekarang tidak akan sembuh. Kenapa kamu datang? Menjatuhkan gimana? Menjatuhkannya? Kenapa? Aku yang membuat kepalamu terasa sobek. Kenapa kamu datang ke sini? Emang gak gula saya datang ke sini? Emang kenapa kamu datang ke sini? Bukan urusanmu. Saya mau mencarikan obat anakku. Jangan ikut campur. Kenapa kamu panggil aku? Hah? Kenapa panggil aku? Kenapa panggil aku? Ya saya pengen tahu aja kenapa anakku kok sakit nggak sembuh-sembuh. Maka saya buat mati. Tahu. Lantas sekarang apa maumu? Aku maunya pengen anakku sembuh. Kamu keluar dari tubuh anakku dan tubuh cucuku. Tak bisa. Selama anak sembuh, aku akan terus tentang musik itu. Sini! Tanya. Kenapa kau ajak ke sini? Ya biar anak, biar adikku. Biar naik!
Jangan sakit ya. Ayo Fia. Darah dia kok sembuh? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena majikan. Majikanmu siapa? Majikanmu siapa namanya? Orang terdekat. Saudara? Tidak akan ku sebutkan nama sampai ke orang terdekat dari keluarga atau dari orang lain? Ayo luar. Keluarga? Masih punya suami apa udah rondo yang ganggu? Rondo. Ada rondo ya, rondo. Goblok. Eh. Sini. Terus apa mau kamu? Panggil majikanku. Aku pulang. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, belum selesai urusannya. Ya. Sini aja, sini aja, sini aja. Sini aja. Jangan, ikutin. Sini aja. Sini aja. Eh, ikutin ayo. Sini aja. Nih, duduk. Mana siapa? Ini, Bu. Menyembuhkan dia. Dia akan meninggal. Singkirkan dia. Siapa, Bu? Orang yang berusaha menyembuhkan dia. Panas. Singkirkan dia. Siapa yang menyembuhkan siapa? Dulu pernah. Dulu pernah. Dukun tewas di tanganku. Gara-gara. Dukun apa kiai? Kamu tewas. Iya, dia sakit. Dukun, ya pasti aja. Jumlah, Pak. Kan, Bu. Apakah kau yang akan menyembuhkan dia? Kalau ya, kenapa? Oh, gitu sih. Ini aja. Kalau kamu menang lawan ini, nanti lawan saya. Ini aja yang kamu lawan. Singkirkan dia. Panas. Ya, nyingkir, nyingkir. Serang. Bu, ini Bu. Ini, pesat sini, Bu. Allah, santrinya aja kalah, apalagi sama gurunya. Saudara, ini harus selesai masalah yang sekarang ya. Perjanjiannya Gus. Ayo perjanjian. Ayo perjanjian ini. Aku akan. Nama dukun akan mematikan siapa? Dukun dari mana? Aku pemula. Panas. Sini kan dia. Panas. Enggak, karena tadi pernah matikan dukun yang pernah menyembuhkan, itu ya? Apa? Sebutkan tadi, kamu ngomong apa tadi? Gagal! Apa gagal? Sini! Sini! Dia pernah juga, gak bisa orang perempuan meminta bantuan dengan kita, masih terus berlaku. Saya hentikan perjanjiannya sekarang. Kak, menjigil kamu. Panas, gak bisa mati harus. Aku. Harus berhenti. Tidak ada perjanjian. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Ada lah. Pak. Kamu bangsa manusia kamu. Dukunnya dari mana? Pak. Tahu. Sini. Hah? Mata. Ini pimpinannya yang mana? Kamu apa dia? Sini. Kamu apa dia pimpinannya? Ya, sudah. Ini pimpinannya. Ini pimpinannya. Loh. Tinggilkan dia. Panas, bisa mati aku. Singkirkan dia, panas. Ayo, dilawan. Perjanjian dulu panas. Panas. Makanya perjanjian dulu. Ayo. Perjanjian apa? Gak usah ganggu lagi. Gak usah ganggu lagi. Hah? Ya. Daripada kalian kita masukin botol. Iya. Iya. Kami kurung loh.
kalau bisa. Sini. Ayo, janjian. Ayo. Sini. Sini. Siapa sih? Siapa? Mau. Jangan sampai dia ngomong. Siapa? Jauhkan dari aku. Ini. Ya enggak bisa, aku pengen tahu. Aku panas, mau mati. Ya biar, biar mati. Biar mati. Tapi kamu mati. Enggak. Enggak mau. Biar ini Pak Ustaz. Kami akan bilang majikan. Mau baik. Sini, sini, Gus. Panas katanya, Gus. Cepat, cepat. Ayo, perjanjian. Perjanjian, gimana perjanjiannya? Tanya, Bu. Ayo. Ayo, sini. Nggak apa, sini, Bu. Ayo. Aku intinya pengen anakku sembuh, jangan diganggu sama cucuku. Jangan diganggu. Silakan kalian keluar. Jangan mengganggu di tubuh anakku sama cucuku. Mau nggak? Jangan kalo mengganggu cucuku dan anakku. Kalau aku mati. Aku nggak mau membunuh kamu. Aku nggak mau membunuh kamu, cuman aku minta anakku disembuhkan. Kamu keluar dari tubuh anakku dan cucuku. Aku nggak mau membunuh kamu. Kalau kamu mau tobat, mengeluarkan dari tubuh cucuku dan anakku. Anakku pengen sembuh. Anakku sembuh. Bila aku menekan di tubuhnya. Apakah kamu yang? Tumbalnya pakai ayam aja. Ayam negeri, ayam sayur. Diam! Pakai ayam boiler aja. Gak! Intinya aku jangan mengganggu anakku, gitu aja. Aku pengen sembuh anakku dan cucuku. Gak! Bukan urusanku. Apa? Bukan urusanku. Hah? Mau ya keluar dari tubuh anakku ya? Pamit aku. Yaudah. Udah, Gus. Selamat selamat ya, Pak. Jadi gimana? Kamu ya, mau pulang? Ya, bisa pulang. Janjian dulu, kasihan. Ya, kasihan ibu itu ya. Tolong dibantu ya. Ya, ya sudah. Nanti dibantu ya. Oke, mau pulang sekarang ya. Ya, oke. Okay. Pulang ya. Tolong ya dibantu ya, tunggu biar sembuh ya. Jangan ganggu ya. Allah Akbar. Udah, Bu. Udah. Ya kalau udah kita keluarin semua. Aku minta tolong ya sama kamu ya, jangan ganggu cucuku. Kalau kita nggak mau bu, aku akan. Kita paksa. Membantu, tapi syarat. Itulah perjanjian jin. Jangan kamu harus ganti. Ya, nggak mau, nggak mau aku. Jadi. Nggak mau. Aku nggak akan pergi. Nggak mungkin mau, nggak mungkin mau dia. Kita paksa. Nanti aja. Ya. Kasihan dia tanya. Akan. Aku cari kacir. Karena majikanku menebalkan anakku. Ya, untuk sudah. Sudah. Terima kasih. Pulang kamu ya. Ya, terima kasih ya. Pulang ya. Pulang ya. Allahu Akbar. Samperin, Gus. Gus ya. Ya Allah. Sudah minum ya? Nah, itu. Yang lima dari awal ceritanya. Oke, sahabat Gio, assalamualaikum. Kita ambil kesimpulan tadi, ternyata yang membuat tidak jauh dari keluarga besar beliau sendiri. Mudah-mudahan keluarga yang membuat bisa sadar, kasihan sebenarnya dari masalah ini, sehingga ke depan bisa benar-benar bisa guyup kembali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih.